Azhar. Okey, audio dalam gaming ni sangat penting, tambah-tambah bagi yang kaki game kat luar sana tu. So, pada video kali ni, Azhar akan review pasal headset gaming daripada Edifier iaitu G4TE. Okey, yang ada pada Azhar sekarang ni ialah berwarna hitam. Dia didatangkan dengan dua pilihan warna iaitu hitam dan putih. First kali kita akan cakap pasal design luaran headset ni. Okey, pada saya lah dia punya design ni sangat simple dan nampak minimalis. Dekat bahagian tepi headset ni, dia buat pada plastik dan dia nampak glossy. So, macam kalau hampa pakai tu dia nampak macam shiny-shiny sikit. Pada bahagian kedua-dua ikat ni ada lampu RGB dan kita tak boleh tukar warna dia ikut taste kita. Cuma kita boleh dapat lampu RGB yang tersedia dekat sini je. Lampu pada headset ni tak terang sangat dan tak gelap sangat. Bagi saya dia macam sedang-sedang. So, cantik lah bagi saya. Saya suka warna lampu pada headset ni, tambah-tambah kalau kita pakai dekat tempat yang gelap, memang kita akan nampak cantik lampu dia. Bercakap pasal bukaan pada e-cup ni, untuk saya lah, dia memang muat dengan telinga saya. So, saya rasa sangat selesa dan tak sakit telinga. Dia punya foam e-cup ni lembut dan diperbuat daripada kulit. Sama seperti pedaling kepala dekat atas ni pun, diperbuat daripada kulit. So, bila kita pakai tu, dia akan rasa lembut dan terletak. Mesti hampa nak tahu, panas ke tak kalau kita pakai lama-lama kan? Disebabkan tak ada ruang udara, so normal lah kalau dia panas sikit, tambah-tambah kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama. Saya pakai dalam 2 jam lebih macam tu dan dia akan rasa berkuap sikit lah. So, saya kena buang set, relax, lepas tu pakai balik dan bagi saya benda ni tak jadi masalah pun. Pada bahagian pedaling kepala dekat atas ni, dia dibuat daripada besi dan ada nama Edifier tertulis dekat atas ni. Okey, dia punya mic ni hampa boleh adjust lah ikut suka hati hampa. Hampa nak yang macam mana, nampak? Pertama-tama untuk orang yang main game tu. Dan kalau hampa tak mau pakai mic pun tak apa sebab hampa boleh cabut. Dan dia punya strap dekat atas ni juga hampa boleh adjust sendiri ikut saiz kepala hampa. So, tak jadi masalah lah bagi siapa yang ada kepala besar tu sebab hampa boleh adjust. Ni dia punya kabel panjang dia 2.5 meter, kira macam panjang jugalah. Kabel dia ni hampa boleh cucuk dekat PC, laptop, Xbox dan hampa juga boleh pakai dekat PS4. Tapi yang tak bestnya sekali, headset ni kita boleh pakai dekat phone. Edifier headset ni menggunakan inline controller, so kalau kita nak adjust apa-apa, kita hanya boleh adjust dekat sini. Edifier headset gaming ni mempunyai driver unit sebesar 50mm dan berat 0.8kg sahaja. Seterusnya kita akan pergi kat dia punya function pada headset ni. Okey, semua benda apa boleh adjust je pakai controller ni. Dekat bahagian ni ialah RGB controller untuk kawal warna pada headset. Maksudnya hampa tolak atas untuk offkan lampu dan hampa tolak bawah untuk onkan lampu. Manakala button mic dekat sini ialah untuk mutekan suara. Dan pada bahagian ni pula, hampa scroll atas untuk slowkan volume dan hampa scroll ke bawah untuk naikkan volume. Okey, ni part yang paling penting lah, audio quality. Okey, dari segi audio yang selama saya pakai ni memang best, sumpah saya tak tahu tapi saya memang rasa best gila tu. Sebab apa best? Sebab Edifier headset ni dia ada 7.1 Victor Surround. Ish, apa dia tu Victor Surround? Ha, Victor Surround ni sebenarnya dia menggambarkan dia ada 7 speaker dan 1 subwoofer dalam headset ni. Dengan Victor Surround ni, kita boleh dengar suara dari kanan, kiri, atas dan juga bawah. Dia ada teknologi yang boleh manipulate kita punya pendengaran dan juga otak semasa kita dengar tu. Ha, sebab tu lah saya kata best. Dia punya treble dan bass pun balance, suara clear, kira macam kita ada dalam dunia tersendiri. Dan sepanjang saya guna ni, noise tu tak ada langsung lah. Maksud saya bukanlah tak ada langsung, ada juga tapi kita dengar macam CP-CP je. Kalau kita terlampau fokus, memang kita tak tahu lah apa yang jadi kat sekeliling. Kalau main game tu, bunyi tembakan, bunyi tapak kaki, memang dengar agak baik jugalah bagi saya. Dan dia punya mic ni, sound dia pun okey. So, kalau main game dengan teammate tu, kita boleh dengar dengan jelas. Edifier G4TE ni dijual pada harga RM209 di laman web InterAsia. Ataupun hampa boleh cari dekat laman web seperti Shopee, Lazada, harga dia ni lebih kurang sama je. Berbaloi tak kalau beli? Bagi saya berbaloi lah sebab kita pakai selesa, lepas tu dia punya sound best, lepas tu dia punya lampu RGB ni pun cantik. And then kita boleh pakai dekat PC, laptop, lepas tu Xbox, PS4, tapi yang tak best ni sekali kita tak boleh pakai lah dekat phone kita. Itulah dia punya kekurangan dia sikit. Okay guys, ni saja review pendek daripada saya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa subscribe Wiser dan juga jangan lupa untuk follow Wiser dekat IG, Twitter dan Facebook. Dan juga tolong share dan like video ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Alright guys, dengan itu lunaskan tanggungjawab korang dengan subscribe Wiser My dekat atas ni. Lepas tu kalau korang rasa macam gian sangat nak tengok video Wiser kan, so ada dua link kat sini. So korang tekan ni mana-mana link. Dan guys, jangan lupa subscribe. Subscribe. Subscribe.